Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali ya bersama channel ini lagi ya untuk memberikan informasi maupun update terbaru ya, situasi terkini maupun kegiatan yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika di tahun 2023 ini, teman-teman. Ya, jadi dalam sore hari ini ya, kondisi berpuasa, saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita langsung saja untuk melihat aktivitas yang sedang dikerjakan, yaitu pembersihan area rumput ya di bagian sisi sebelah kanan tikungan ke-16 menuju ke-17 seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, saat ini dari kemarin ya masih terus dilakukan perapian untuk area rumput yang berada di sisi sebelah kanan curb area maupun di bagian sisi kirinya secara keseluruhan ya, supaya semuanya terlihat lebih siap. Ya, jadi untuk rumput teman-teman ya tidak dipotong setiap hari karena memang dibiarkan nanti satu kali sebulan atau dua kali sebulan seperti itu ya untuk melakukan perapian di bagian rumputnya. Ya, jadi kita akan lihat juga untuk aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan ataupun kegiatan yang akan diselenggarakan pada sore hari ini ya, atau besok mungkin akan dimulai untuk track day, yaitu supercar yang sudah berdatangan di bagian belakang, nanti kita akan lihat. Ya, begitu juga untuk penyiraman di bagian rumput yang berada di depan pedok maupun secara keseluruhan ya di area-area lainnya terus dilakukan, dan ini dia aktivitas yang bisa kita bagikan pada sore hari ini ya. Teman-teman, kita masih terus melanjutkan aktivitas pembenahan. Jadi di beberapa area terus dibenahi di area sirkuit Mandalika supaya terlihat lebih siap nantinya, baik kita untuk menyambut balapan mobil maupun sepeda motor yang akan digelar di sirkuit Kebanggaan Indonesia ini. Ya, untuk supercar ataupun track day yang akan diselenggarakan besok ya, akan dimulai begitu juga tanggal 29, juga banyak sekali sepeda motor yang sudah siap untuk menjajal track Mandalika. Jadi buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi silakan ya, dengan biaya kurang lebih per orang itu 2,5 juta ya untuk berkendara atau mencicipi atau menjajal track sirkuit Mandalika ini sendiri. Ya, terlihat di bagian belakang ini ya, untuk mobil-mobil sport sudah mulai didatangkan sejak tadi pagi ya, dan di sore hari ini bisa kita lihat bersama-sama ya pengangkutan, dan sudah mulai diturunkan. Ini artinya akan segera kita saksikan bersama-sama untuk supercar di mana akan menjajal track Mandalika sepanjang 4,3 km ini, teman-teman ya. Ya, selain itu juga bahwa sirkuit Mandalika akan menggelar balapan supercar ya. Sirkuit Mandalika segera tentunya akan melakukan perubahan penyesuaian garis start hingga area-area lainnya yang akan dirubah, teman-teman ya. Ya, Mandalika Grand Prix Association MGPA dalam 2 bulan ke depan akan berkomunikasi dengan semua penyelenggara balap mobil nasional maupun internasional. Ya, sirkuit Mandalika akan mengalami beberapa perubahan ya sebagai syarat untuk menggelar balapan mobil tersebut. Ya, demikian yang dikatakan Direktur Utama MGPA Pak Priyandi Satria pada Sabtu kemarin, teman-teman. Ya, jadi terkait hal tersebut ya, apa saja yang diubah nantinya kita akan sama-sama terus pantau dan terus akan memberikan informasi terkait persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan roda 4 ya, maupun persiapan untuk lainnya di mana saat ini juga masih terus dikerjakan pembenahan di area sisi luar maupun dalam sirkuit, masih terus berlangsung, yaitu pengerjaan untuk sistem drainase maupun untuk box-box culvert yang masih belum tersambung terus diupayakan ya. Di bagian luar sana sisi barat maupun sisi timur, pembenahan untuk zona timur terus diupayakan sampai saat ini, maupun untuk jalan mobilisasi daya yang tersambung nanti ke bukit tikungan pertama menuju ke gate 2 untuk jalan mobilisasi mudahnya akses nantinya, saat ini masih terus berlanjut aktivitas pengecoran di sana ya. Ya, tentunya kita akan lihat secara keseluruhan dan channel ini akan terus memberikan informasi-informasi terbaru ya terkait persiapan apa saja atau perubahan apa saja yang terus diupayakan di sirkuit Mandalika supaya terlihat lebih mantap
lebih siap nantinya untuk menyambut balapan MotoGP 2023. Ya, terkait perubahan yang akan dilakukan untuk menyambut balapan supercar atau balapan mobil, ya tentunya ada beberapa hal menyangkut susunan dari tire barrier atau pembatas ban, teman-teman ya. Kemudian penyesuaian garis start, penyesuaian dinding surface road, penambahan track limit, dan beberapa hal lainnya ya, beberapa item tambahan nanti akan dipasang dengan konsep knockdown seperti itu ya, sehingga bisa dibongkar pasang ketika tidak dipakai saat balap motor, bisa dibuka seperti itu. Ya, pemasangan fasilitas tambahan di atas tidak direkomendasikan pada balap motor, sehingga harus dilepas ya. Jika sirkuit internasional Mandalika ingin tetap bisa menggelar balap motor, polisi tidur akan kita pasang menggunakan baut ya, tambah Pak Priandi. Ya, beberapa perubahan tersebut merupakan implementasi dari hasil inspeksi FIA bersama pengurus Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya, dan MGPA pada tahun 2022 lalu. Jika hasil inspeksi FIA tersebut bisa dipenuhi, maka sirkuit Mandalika bakal memperoleh FIA homologasi grade 2, yang berarti sirkuit Mandalika ya bisa menggelar balapan roda 4 tersebut. Ya, jenis balapan mobil seperti mobil grup D ya, Formula International FIA, dan E Formula bebas ya, dengan rasio berat daya antara 1 dan 2 kg atau HP ya, mencakup sebagian besar kategori mobil sport, mobil GT, mobil touring, dan mobil kursi tunggal ya. Sementara untuk grade 1 hanya untuk balapan F1, untuk bisa memperoleh homologasi grade 1 ada kriteria tersendiri, teman-teman. Ya, sambil melakukan perubahan, MGPA akan melakukan komunikasi dengan semua penyelenggara ya, balap mobil nasional maupun internasional, untuk bisa membawa balapan mobil ke Mandalika nantinya. Dan kita berharap semuanya bisa berjalan lancar ya, untuk agenda yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 ini untuk balapan mobil. Tentunya segala sesuatu harus kita perhitungkan supaya bisa aman dan bisa kita menyelenggarakan balapan roda 4 juga selain balapan motor tentu. Ya, dan di sini kita akan lihat secara keseluruhan ya, aktivitas yang saat ini masih terus dikerjakan pada sore hari ini. Tentunya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita yang bisa saya berikan ya, informasi dan narasi. Tentunya besok kita akan lihat aktivitas keseruan dari balapan supercar yang saat ini sedang bersiap-siap ya, untuk melakukan atau menjajal track sirkuit Mandalika. Untuk itu saya Juni Aman mengucapkan ya, matur tampiasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.